Bulan Ramadan 1444 Hijriah 2023 Masehi tinggal menghitung hari. Untuk menyambut bulan yang penuh berkah ini, DPW Sahabat Ganjar Jawa Timur mengadakan doa bersama menyambut bulan suci Ramadan Ganjar Pranowo untuk Indonesia 2024 bersama Pondok Pesantren Darul Aitam Kabupaten Sampang dan juga seluruh masyarakat Desa Telambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, 21 Maret. Doa bersama menyambut bulan suci Ramadan Ganjar Pranowo untuk Indonesia 2024 bertujuan untuk menjadikan diri dan hati kembali fitrah dalam menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, sekaligus mendoakan Indonesia mendapatkan pemimpin yang amanah, religius, dan peduli dengan rakyat seperti Ganjar Pranowo. Hadroh Pondok Pesantren Darul Aitam melantunkan syair solawat di atas panggung sebagai acara pembuka. Masyarakat Desa Telambah pun ikut bersolawat dengan sukacita sambil mengibarkan bendera bertuliskan Ganjar Pranowo Presiden 2024. Percuma banyak teman, tapi salah pilihan. Percuma banyak uang, kalau tak milih. Ulang lagi, percuma banyak uang kalau tak milih. Percuma, percuma tak milih. DPC Sahabat Ganjar Jawa Timur melakukan foto bersama dengan pengurus Pondok Pesantren Darul Aitam dan masyarakat yang hadir. Masyarakat Desa Telambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pemutaran video profil dari Ganjar Pranowo yang disaksikan oleh masyarakat yang hadir. Untuk menambah rasa syukur, DPC Sahabat Ganjar Jawa Timur memberikan santunan untuk anak yatim Desa Telambah. Acara pun ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Kiai Haji Imron, satu pengurus Pondok Pesantren Darul Aitam. Di dalam doanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kelancaran dan keberkahan dalam menjalankan ibadah puasa. Selain itu, Kiai Haji Imron juga mendoakan Ganjar Pranowo dapat menjadi Presiden Indonesia pada tahun 2024. Kita semua tadi berdoa agar Bapak Ganjar ini dipermudah untuk jadi Presiden Republik Indonesia untuk tahun 2024 ini. Bapak Ganjar bisa melaksanakan, bisa memimpin negara Indonesia dengan baik, dengan tulus, dengan ikhlas, begitu. Sosok Bapak Ganjar dari saya ialah sosok tokoh yang bisa dibuat panutan bagi kita semua, khususnya warga Sampang. Bisa dicontoh, supaya karena Bapak Ganjar ini dekat dengan ulama, dekat dengan masyarakat, dengan tokoh masyarakat, itu dekat sekali. Alhamdulillah, hari ini kami bersama teman-teman DPC Sahabat Ganjar Kabupaten Sampang dan kami dari DPW Jawa Timur mempunyai kegiatan di Kabupaten Sampang. Tentu kami berharap masyarakat di sini sekaligus memperkenalkan Pak Ganjar sebagai calon presiden tahun 2024. Mereka, teman-teman masyarakat di Kabupaten Sampang ini antusias sekali mengikuti kegiatan hari ini. Dan semuanya dengan gembira dan bersukacita bersama-sama hadir di majelis yang sangat terhormat pada malam hari ini. Semoga kegiatan seperti ini juga tentu akan dilakukan kita, Sahabat Ganjar Jawa Timur di kabupaten dan kota yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.